Tiga pertanyaan dalam satu video akan saya jawab. Yang pertama, coba Kang, idealnya berapa liter kita menghabiskan pakan cacing sutra per bobot 1 kg indukan yang kita pijahkan? Kalau lagi bagus ya, larva tersebut lahir dari kedua indukan yang benar-benar matang gonad, pemijahannya sempurna, penetasan telurnya juga 99% hampir tidak ada yang tidak menetas semuanya menetas itu di rentan cacing sutra 10 sampai 12 liter saja seluruh larva sudah lepas kenapa cepat sekali pertumbuhannya itu kalau lagi bagus kalau lagi sedangnya misalnya penetasan telurnya terlihat 90% atau 85% biasanya agak sedikit lambat dalam hal pertumbuhan apalagi kalau kalian padatkan tuh larva ini juga tergantung ideal penebaran larpanya ya. Kalau kepadatan biasanya lambat juga. Paling jeleknya -jelek itu antara 15 sampai 16 liter cacing sutra. Maaf, saya hitungnya di liter. Terserah kalian mau belinya, ditakar pakai apa. Nah, kalau lagi jelek, indukannya nggak matang gonat, penetasan telurnya juga di bawah dari 80 banyak yang tidak menetasnya gitu. Siklus kehidupan larpanya juga biasanya, Agak sedikit lambat dalam hal pertumbuhan. Untuk kriteria pemijahan seperti itu, biasanya larpanya sering saya jarangkan. Jadi, diperbanyak kolamnya, dibagi menjadi jarang-sejarang mungkin agar pertumbuhannya benar-benar optimal karena pemijahannya juga kurang sempurna. Nah, itu biasanya menghabiskan cacing sutra di kisaran 20 liter, atau bahkan bisa jadi lebih. Kalau cacing sutra habisnya bisa lebih dari 20 liter otomatis. Larpanya lambat tumbuh, kualitasnya juga tidak tahu dan buktinya boros cacing sutra. Untuk hitung-hitungannya juga kita seperti apa nantinya. Pertanyaan selanjutnya, emang bagusnya makan cacing sutra berapa hari? Tadi sudah saya jawab ya. Antara 10, 12 hari, 15, atau 16 hari, dan 20 hari, jadi kita takarannya untuk menghitung per 1 hari 1 liter aja dulu. Untuk pemberian cacing sutranya, itu untuk takaran pemberiannya. Adapun itu 1 liter habis nggak habis, kita kan sekali membeli biasanya 15 liter atau 20 liter langsung dikasihkan, per kolam. Jadi lama banget, tuh, 3-4 hari kita cek, 5-6 hari kita cek. Kalau memang kurang, kita tambah lagi, kan, untuk pemberiannya seperti itu. Jadi hitungan takarannya itu kalau hitung per hari di stopnya berapa berarti antara 12 hari, 15 hari atau 16 hari dan juga 20 hari. Lebih daripada itu mungkin kita agak sedikit tekor tuh ya, lebih dari cacing sutranya, pemberiannya dan lambat dari pertumbuhan larpanya. Dan untuk pasta itu apa? Nah, pasta ini pakan lanjutan setelah memakan cacing sutra. Contohnya begini, dari mulai menetas larva biasanya sampai 10 atau 15 hari kita melakukan pergantian air kolam larva. Di dasar kolamnya larpanya diangkat dan biasanya juga suka disortir. Untuk menjadi patokannya itu bak sortir ukuran 1-2 cm. Apabila ada yang nyangkut di bak sortir ukuran 1-2 cm itu dipisahkan. Nah yang lolos dari bak sortir ukuran 1-2 cm itu pakannya masih lanjut cacing sutra. Sementara yang tadi kita pisahkan itu pakannya pasta. Pasta itu adalah pakan pelet untuk bibit yang kita basahi, kita bentukkan pasta. Jadi Pasta itu adalah pakan lanjutan larpa yang lepas memakan cacing sutra. Nah setelah itu nanti, di penyortiran kedua juga akan didapat lagi larpa lele berukuran 1-2 cm. Nah itu pun sama, lepas cacing sutra pakannya diganti dengan pasta seperti itu.